Apa dalil zikir bersama? Dalil pertama, innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat, yatufuna alal ar, malaikat itu berkeliling di atas muka bumi Allah. Ketika mereka melihat ada majlis zikir, maka malaikat itu akan memanggil malaikat yang lain. Halummu, halummu, mari, mari kemari, ila hajatikum, inilah hajat yang kalian cari. Lalu kemudian malaikat itu bergabung dengan majlis zikir. Hadis pertama. Hadis yang kedua, ketika sahabat melihat sekelompok, Nabi melihat sekelompok sahabat sedang duduk berzikir. Lalu apa kata Nabi SAW? Ma ajlasakum, kalian berzikir karena apa? Nadzkurullah, kami berzikir mengingat Allah. Nusabbihullah, mengagungkan Allah. Nahmadullah, memuji Allah. Nukabbirullah, memuliakan Allah. Wallahi ma ajlasakum illa hadza, demi Allah, kalian tidak berzikir, tidak duduk kecuali karena ini. Kami duduk karena hanya zikir saja. Lalu apa kata Nabi? Qumu maghfuran lakum, tegaklah kalian, dosa kalian sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyusun dalil zikir berjamaah ini adalah Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, hafal hadis 300 ribu hadis. Al-Hafiz, Al-Hafiz, hafal 300 ribu hadis. Siapa namanya? Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Dalam kitabnya Natijatul Fikri Fil Jahri Bidzikri, Natijatul Fikri Fil Jahri Bidzikri, baca, dikumpulkannya hadis-hadis sahih tentang zikir berjamaah. Zikir sebelum sholat, zikir setelah sholat, zikir pada malam, zikir pada waktu siang, zikir di tanah lapang, selama tempat itu baik, bukan tempat najis, maka tidak ada larangan. Hadis yang sifatnya am, sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, selesai salam orang mau berzikir, saya kalau ditanya masih mau jawab alhamdulillah. Sampai hari ini kalau ada yang nanya, Ustaz apa hukum berzikir setelah sholat? Ada teman saya namanya Ustaz Haji Jamhur Rahman LCMA, pernah ditanya orang, Ustaz apa hukumnya berzikir setelah sholat? Kentut aja boleh apalagi zikir. Saya masih sopan, saya kalau ditanya masih mau jawab, tapi nanti kalau lama-lama saya juga ikut gak sopan seperti Ustaz. Nah, idza dzakarani fi nafsihi, kalau hambaku itu berzikir mengingat aku sendirian, dia berzikir sendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dia sendirian, kata Allah. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir mengingat aku dalam kelompok yang ramai banyak, dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebutnya di tempat yang lebih ramai bersama para malaikat. Baca zikir, maka berzikir beramai-ramai. Maka ketika imam selesai, apakah dia menjaharkan atau sir? Subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu enggak mau jihir zakat jahar, maunya. Nabi itu zikirnya jahar apa sir? Ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Ya Syekh Ibnu Utsaimin, na'am. Nabi selesai salat zikirnya jahar apa sir? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jahar. Tuh, Nabi itu zikirnya jahar. Ya, bukan sir, bukan. Mana dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mendengar dari luar masjid Nabi bertakbir. Kanal jahru bizikri fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu salat sudah selesai karena kami mendengar suara takbir dari luar masjid, bukan dari dalam masjid. Abdullah bin Abbas di luar masjid dan dia mendengar suara takbir, padahal waktu itu mikrofon belum ada. Kalau begitu gimana suaranya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi ini mikrofon datang belakangan. Ini mikrofon yang buat orang kafir, bukan orang Islam. Zaman Nabi enggak ada. Seandainya ini buatan orang Islam, orang Arab, pasti tulisannya, ini kan tulisannya on off. Kalau ini buatan orang Arab, pasti tulisannya al-hayah wal maut. Jadi ini datangnya belakangan. Ah, ini tentang masalah zikir. Yang mau zikir jahar silakan, yang mau zikir sir silakan. Adapun masalah berdoa bersama, bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berdoa, ya Allah selamatkan kami dari Bani Israel, ya Allah selamatkan kami dari Fir'aun, ya Allah selamatkan kami di Laut Merah, ya Allah. Lalu kemudian apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Apa maksudnya? Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Nabi Harun. Dalil pertama. Dalil kedua, Jibril berdoa, Nabi yang mengaminkan. Bodan liman, mimbar Nabi, mimbar sunnah. Tiga, ini mimbar sunnah. Satu, dua, tiga.
Nabi naik ke atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Ketika Nabi naik ke mimbar pertama, lantai pertama, Nabi mengatakan amin. Naik ke lantai kedua, amin. Naik ke lantai ketiga, amin. Sahabat bingung, apa nih amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau ucapkan tadi amin ya Rasulullah? Ketika aku naik ke lantai yang pertama, Jibril berkata, "Bu dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah." Celaka orang yang ketemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Amin. Dua, "Bu dan liman adraka walidahul kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah." Celaka orang yang hidup dengan kedua orang tuanya tapi dosanya tidak diampunkan Allah, karena dia tidak berbakti kepada Allah. Apa kata Nabi? Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tapi dia tidak berselawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan amin. Ini dalil bahwa boleh diaminkan doa. Nabi mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Harun mengaminkan doa Musa. Nabi mengaminkan doa Jibril. Nabi mengaminkan doa sahabat. Amin, kata Nabi. Ketika sahabat yang lain baca, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak aminkan doaku?" Sabaqaka, doamu sudah didahului oleh saudaramu. Maka mengaminkan doa adalah syariat. Dalil yang keempat, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'irun, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Berkumpul sekelompok orang, berdoa satu orang, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Dalil kelima, al-mu'ammin ad-da'i wal-mu'ammin fil ajri sawa. Ad-da'i yang berdoa, wal-mu'ammin orang yang mengaminkan, syarikat berkongsi. Fil ajri sawa, balasannya sama. Yang berdoa sama, yang mengaminkan sama. Maka aminkan doa saudaramu. Tapi yang berdoa itu doanya mesti jelas. Seperti doa kiai tadi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Wa afiyatan fil jasad, amin. Wa taubatan qablal maut, amin. Wa rahmatan indal maut, amin. Sekarang banyak imam yang doanya enggak jelas. Maut, maut, maut. Apa ini maut, 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 maut. Maka doanya mesti jelas. Wallahu a'lam bishawab.